Mama kamu, Syah. Gak bisa percaya ini terjadi. Elena. Ya, El. Om David harus ke villa Tante Anjani sekarang. Tante Anjani udah meninggal, Om. Kenapa Elena bisa ada di villa ya? Elena lihat aku nggak ya? Kalau aku keluar dari sana. Meninggal? Jangan bercanda kamu, El. Kamu kapan sampai villanya? Sepertinya emang Om David terlibat dari pembunuhan Tata Ajani. Aku harus pura-pura nggak tahu. Aku bisa manfaatin keadaan ini. Om David, aku nggak tahu. Aku baru aja datang ke villa dan aku udah nemuin Tante Anjani kayak gitu. Om sekarang ada di mana? Elena nanya aku di mana. Itu artinya dia nggak lihat aku di villa itu tadi. Aku harus kelihatan shock banget. Biar nggak ada yang curiga. Om sekarang lagi di rumah. Om sekarang on the way ke sana ya. Om masih nggak percaya kalau Tante Anjani meninggal. Om minta tolong kamu temenin tante kamu dulu ya. Om sekarang ke sana ya. Iya, Om. Om, aku tunggu Om di sini ya. Iya. Oke. Aku nggak boleh panik. Aku harus berakting seperti suami yang baru kehilangan istrinya. Jangan sampai ada yang curiga. Kok perasaan gue nggak enak ya? Semoga semuanya baik-baik aja. Gua harap mama gak kenapa-napa. Polisi sudah datang. Aku nggak boleh tampil mencurigakan. Itu Om David. Dia udah ganti baju. Aku jadi semakin yakin kalau Om David itu terlibat. Om David. Oh, David. Oh. Kenapa semua ini bisa terjadi sih, El? Tante. Tante Anjani udah meninggal, Om. Om benar-benar gak tahu harus bilang apa. Kenapa semua ini terjadi sih, El? Om. Aku tahu. Aku tahu siapa yang ngelakuin ini semua. Aku tahu siapa pelakunya yang bunuh tante itu, Anisti, Om. Anisti? Oh iya. Aku memang sempat lihat Anisti datang ke sini. Kak, gak mungkin ini Anisti. Enggak, Om. Aku lihat sendiri. Tadi waktu aku datang, aku lihat Tante Anjani udah di lantai. Dan Anisti ada di samping Tante Anjani pegang pecahan gelas.
pasti pelakunya. Ini kesempatan aku untuk melimpahkan semuanya ke Adisti. Maafin Om Adisti. Ini memang kelewat batas. Tapi Om harus selamatin diri sendiri lebih dulu. Har, gak mungkin. Adisti gak mungkin bunuh Ajani. Elena lihat sendiri, Om. Pasti Adisti yang ngelakuin itu. Elena kan tahu. Sangat suka apa Adisti sama Tante Anjani. Memang saat aku datang, Anjani seperti menunggu orang lain. Tapi bukannya Anjani gak suka sama Adisti. Buat apa dia suruh Adisti kemari? Ya Tuhan, kenapa tiba-tiba istriku direnggut begitu aja? Padahal kami ingin rujuk atas pernikahan kami. Jenazah istri Om di mana? Jenazah Tante Anjani udah diangkat ke ambulan, Om. Om David pasti mengira posisinya udah aman sekarang. Permisi Pak, mohon izin. Ya. Boleh saya melihat istri saya? Maaf, Anda siapa? Saya suaminya Pak. Iya Pak, benar. Om David ini adalah suaminya Tante Anjani. Baik, ambulan akan segera berangkat ke rumah sakit membawa jenazah untuk keperluan otopsi. Sebagai suami dari Ibu Anjani, saya minta kesediaan Anda untuk melakukan semua ini. Apakah Anda bersedia? Kalau aku setuju akan penyelidikan ini, apa aku sudah aman? Aku takut ada jejakku tertinggal, terlebih dari pecahan gelas itu. Bisa jadi ada partikel sidik jariku yang belum terhapus. Gagal. Aku yakin aku sudah menghapus semuanya. Kalau aku menolak, akan menimbulkan kecurigaan semuanya. Gimana, Pak? Baik, saya setuju, Pak. Baik, ambulan akan segera berangkat. Boleh saya mendampingi jenazah istri saya? Silakan. Pak Jo, tolong dibuka, Pak. Maaf Anjani, aku benar-benar gak bermaksud ini semua terjadi. Aku gak sengaja sayang. Maafin aku ya Anjani, maafin aku. Kita segera berangkat ya, Pak. Ada polisi, ada ambulan. Kenapa, El? Mama mana? Mama aku baik-baik aja, kan? I'm so sorry. Tapi... Mama kamu, Mama aku kenapa, El? Mama kamu... Mama kamu meninggal. Yeah.
nggak mungkin. Nggak mungkin, El. Kamu lagi bercandain aku, kan? Mama nyuruh kamu ngeprank aku, kan? El. El, nggak lucu, El. Bercanda kamu nggak lucu, El. Ma! Mama! Syah! Mama! Syah, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu, Syah. Mama kamu, Tante Anjani itu udah benar-benar nggak ada, Syah. Kamu dengerin aku. Mama kamu itu nggak ada. Kenapa, El? Mama meninggal kenapa? Mama kamu... Kenapa, El? Mama kamu dibunuh. Bunuh? Dibunuh siapa? Hah? Dibunuh siapa, El? El. Jawab, El. Jawab. Siap, Syah. Buat ngetahuin ini semua. Siapa tinggal jawab? Siapa yang dibunuh? Siapa, El? Jawab, El. Jawab, siapa yang bunuh mama? Jawab! Dia! Anis yang udah bunuh mama kamu, Fasha. Nggak mungkin. Nggak mungkin Adisti bunuh mama. Nggak mungkin. Tapi Adisti yang udah bunuh mama kamu, Pasha. Aku beneran. Nggak mungkin. Nggak mungkin Adisti pembunuhnya. Nggak mungkin, El. Tapi mau dia, Pasha. Aku nggak ngada-ngada. Adis, apa maksud Pak, ini pasti ada kesalahan, Pak. Nggak mungkin Adisti pembunuhnya, Pak. Maaf, Pak. Adisti tersangka utama dalam kasus ini. Kami sengaja membawanya ke kantor polisi, Pak. Nggak mungkin. Adisti bukan pelakunya. Saya yakin bukan Adisti, Pak. Iya, tenang, Pak. Dalam olah TKP sementara, semuanya mengarah pada Adisti, Pak. Kami akan selidiki lebih lanjut. Adis, ya. Adis. Adisti. Adis, Pak, ini pasti ada kesalahan, Pak. Ini nggak mungkin, Pak. Adisti pembunuhnya. Tenang, mungkin, Pak. Ya. Ren, nggak mungkin Adisti yang bunuh, Ren. Mas, ya. Bukan aku yang membunuh mama kamu, Syah. Kamu harus percaya sama aku mohon. Dis! Pasya,
Dis, Adisti. Persiapan. Dis. Papa bentar, Papa bentar, Pak. Dis, Adisti, Dis. Dis, Papa bentar, Pak. Ini pasti ada kesalahan, Pak. Adisti. Dis, Papa, Pak, ini salah, Pak. Pak, ini enggak mungkin, Pak. Adisti bukan pembunuh. Pak, as. Hei, hei, udah. Ren, gak mungkin Adisti pelakunya, Ren. Adisti gak begitu tega ngebunuh mama. Shah, lo denger sendiri, Kak. Ini masih tahap penyelidikan. Kalau memang Adisti terbukti gak salah, dia akan segera dibebaskan. Udah kita serahkan semuanya ke polisi, oke? Okay? Pasya. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit. Lo harus ketemu sama nyokap. Gue ikut. Tak mungkin. Anak saya bukan pembunuh, Pak. Siapa yang Bapak maksud dibunuh sama anak saya? Anjani? Baik, Pak. Saya segera ke kantor polisi sekarang. Anjani meninggal. Enggak mungkin. Ya Allah, Adisti. Perutku sakit. Lama-lama di sini. Aku harus temuin Adisti. Adisti pasti memerlukan aku. Where are you? Lo gak ngantor? Ini si Ayu gak masuk tanpa izin. Jadi gue terpaksa handle kerjaan dia. Lo buruan ya ke kantor. I need your help. Dra, kayaknya gue gak ke kantor deh hari ini. Tante Anjani baru aja meninggal. Nanti lo bakalan gue ceritain semua detailnya. I'm so sorry. Blood? Gue yakin banget tadi itu Om David. Tapi kenapa di baju dia ada darah? Dan kenapa Om David bawa Ayu kayak gitu? Dia bawa Ayu pergi kemana? Oh my God. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa benar dugaan gue? Om David emang ada hubungannya sama kematian Tante Anjani? Okay. Anjani? Kenapa kamu pergi begitu cepat, Anjani?
tinggalin aku aja nih. Jangan tinggalin aku aja nih. Syaz. Mama kamu, Syaz. Saya cuma mimpi kan, Ma. Mama gak benar-benar tinggalin Pasha kan, Ma. Ma, bangun, Ma. Bangun, Ma. Maafin Pasha, Ma. Maafin Pasha, Ma. Ma, Ma. Mama.